ini gue kedatangan tamu namanya Zain nih, Muhammad Zain. Zainul Arifin. Zainul Arifin, pakai Muhammad ya? Pakai. Kepakai, jadi Muhammad Zainul Arifin ya benar. Nah, Nasution ada Nasionnya juga. Nasution juga, wih, marga Permedan. Medan. Orang Medan? Orang Batak lu. Orang Batak lu? Iya. Coba ngomong Batak. Gak bisa. Nah. Jadi gini, Zain ini, dia ini penerima beasiswa apa namanya? Integrate namanya. Integrate? Iya. Nah, Integrate itu apa? Jadi ini sebenarnya aku nih dikasih beasiswa dari dua, dari Marie Curie Actions sama dari SFI, Science Foundation Ireland. Marie Curie itu apa? Marie Curie ini punya, ya kan jelas loh, nama itu dari penemuan dari penemu dulu, Marie Curie, Marie Sklodowska Curie, ini punya European Unions. Jadi dia selain PhD funding sebenarnya, soalnya kan aku ini PhD funding ya. Mm-hmm. Itu ngasih juga buat researcher, buat postdoc yang lain-lain gitu. Buat research ya penting, buat research. Oke, okay, jadi lu beasiswa ini dari Eropa ya, bukan beasiswa dari Indonesia? Bukan. Oh, berarti lu bagus. Selamat, bagus. Anda menjajah. Anda menjajah, bagus. Kenapa menjajah? Membahas dendam leluhur kita. Oke, oke, okay, okay, iya betul. Iya, iya. Terus, kalau gue boleh tahu nih ya, ini lu beasiswa ini, kalau gue boleh tahu ya, ini biasanya ini hanya untuk jurusan apa aja? Karena kan apakah ini spesifik, apa ini bisa buat semua jurusan? Kalau jurusan gue ini spesifik, itu computational biology atau bioinformatics. Tapi kalau yang beasiswa integrate ini ya cuma buat kalau orang mau belajar research sebenarnya lebih spesifik lagi sih. Aku itu computational biology, tapi lebih spesifiknya lagi untuk human disease. Mm-hmm. Soalnya kan kalau bidang komputasi banyak bisa banyak bisa meneliti hewan, tumbuhan, macam-macam. Tapi aku nih funding ini khusus buat yang mau meneliti human disease. Berarti penyakit-penyakit manusia ya? Nah, contohnya kayak? Ya, liti aku sekarang kanker misalnya. Kanker? Yeah. Oh, I see. Nah, terus kalau gue boleh tahu nih ya, ini nih S3 apa S2? S3. Ada nggak ide buat yang S2 atau S1-nya? Nggak kayaknya. Nggak ada? Susah kayak S1, S2. Soalnya kan funding research bisa S3 biasanya. Oh, jadi research. Berarti itu kan PhD berarti itu kan ya? Iya benar. Nah, jadi teman-teman, for your information, Zain ini kebetulan dia ini aksel dari S1 langsung ke S3. Mungkin loh itu terjadi, mungkin loh ini buktinya. Nah, kok bisa sih kayak dari S1 langsung ke S3 kayak begitu, itu gimana ceritanya? Ya, oke sebenarnya, Pak. Ya, kalau naik. Gimana? Waduh. Sama itu. Gini lagi deh, kayak konten sebelumnya. Jadi, oh gitu gimana? Maksudnya, kok bisa sih kayak, kan setahu gue ya, kan yang namanya S1, kan kayak ke S2 nih, dari S2 ke S3, kan prosesnya begitu ya. Kok bisa sih kayak langsung ke S3? Saya sebagai tahanan merasa bangga. Oke. Saya ingin anak cucu saya menjadi seperti Anda. Amin. Amin, rabbal alamin. Saya juga ingin ketika saya keluar dari penjara ini, saya dapat mengharumkan nama bangsa dengan menjadi orang-orang seperti Anda, orang-orang cerdas. Okay. Orang-orang jenius. Amin. Waspadalah, waspadalah. Itu gimana? Coba, gue penasaran. Itu kalau gue jujur mungkin pengalaman sih. Pengalaman. Soalnya aku dari S1 tuh ya ada sering magang, sekali minimal ada lah magang kayak research di. Dulu tuh tahun kedua ada magang di Malaysia sekitar 2 bulan. Tahun ketiga itu di Singapura. Setahun sekali lu magang selama kuliah S1? Iya. Magangnya di? Itu yang tahun kedua itu ada di Universitas Malaysia yang Perdana University. Di tahun ketiga itu di National University of Singapore. Baru tahun keempat aku balik lagi ke sana. Tapi tahun keempat tuh kan tahun 2020, COVID tuh. Jadi Singapura tuh aku bisa ke sana meskipun aku udah tanda tangan, udah ada visa udah jadi tuh padahal. Tapi untungnya masih bisa, jadi remote aja. I see. Berarti, maksud gue ada gak sih kayak persyaratan orang yang mau langsung ke S3? Contoh nih kan, siapa tuh kan ada teman-teman jenius lainnya di Indonesia yang dia ingin kayak, gue kayak pengen S1, gue gak mau S2 deh, gue pengen langsung S3 karena gue pengen ngajar sebagai dosen atau apa. Coba, ada gak sih kayak begitu? Sebenarnya cukup banyak sih kayak teman-teman, aku tuh banyak teman juga yang loncat dari S1 ke S3 gitu kan. Orang Indonesia? Gak orang-orang sini mah. Berarti orang Indonesia baru setahun baru ya? Kenapa? Baru lu aja di sini ya? Setahun lu ya? Teman gue ada nanti. Ada nanti. Jadi sebenarnya orang di Indonesia tuh gak kekurangan orang-orang jenius ya. Sebenarnya banyak orang-orang jenius. Nanti ada lagi nih orang Indonesia. Iya, kira dia lagi. Kita ada juga dari S1 ke S3. Iya, besok sama. Sama juga. Besok sama juga. Kamu juga. Bio something. Iya. Wih. Google bio informatics. Informatics itu apa? Kadang-kadang juga gue salah nyebut segala. Bener. Iya, tapi emang gue tadi gue pakai mana? Iya. Nah ini beasiswa lo ini emang cover apa aja? Jadi cover semua institution fee di cover.
dan bagusnya itu kayak kan 100% berarti ya? Ya 100%. Oke. Okay. Kan yang kita tahu European sama non-European itu beda tuition fee-nya kan. Mm-hmm. Jauh lebih mahal, bisa 3 kali lipat lah kalau non-European. Kalau boleh tahu emang berapa fee lu buat per tahunnya di sini? Gua enggak tahu ini per tahun untuk semester itu sekitar kalau bayar sendiri ya $25.000 apa? $25.000? Iya. Rupiah. Oh iya, rupiah. Euro. €25.000. Yeah. Kalau di convert sekarang berapa, Roni? €25.000. Berapa kalau dirupiahkan sekarang? 400-500. Wah. Mahal ya. 400 juta. Sampai rumah tuh. Terus? Nah, tapi bukan berarti gue dibayarin $25.000 sama mereka. Kayak ada lah skimnya di mana $25.000 itu sama bisa diturunin ke 5.500. Jadi funding gue itu ya untuk uang sekolah itu sekitar $22.000 per buat tahun bagi 4 kan 5.500 kan. Mm-hmm. Ya itu bisa diturunin lah. Mm, nah, tapi itu tuition fee full, uang hidup full juga. Tuition full, uang hidup full. Kalau boleh tahu berapa dapat uang hidup per bulannya? Sekitar 1.700-1.800. Lumayan lah. Kalau di RU itu lumayan. Soalnya kalau yang beasiswa umum itu kalau stipend ya itu 1.200-1.500. Nih, gue bahas balik lagi ya, kayak bahas ke beasiswa lu nih ya. Kan lu kayak stipend lu dibayarin, hidup lu dibayarin, lu tiba-tiba 1.700 euro lagi kan per bulan nih ya. Nah itu, apakah lu kayak dapetin itu susah nggak sih? Untuk dapetin beasiswa itu apakah gampang? Maksudnya kayak persyaratannya apa aja mungkin, apa yang harus lu lewati, apakah ada interviewnya dan segala macem. Jadi kalau boleh cerita dikit tuh, pertama itu aku daftar online. Pertama ada dua tahap sebenarnya. Tahap pertama itu tahap administrasi, kayak ijazah, baru transkrip, IELTS. IELTS sebenarnya enggak? Enggak pakai IELTS? Enggak. Wah. Karena di interview itu mereka ngetes Inggris kamu itu di interviewnya. Langsung live. Wah. Begitu. Meskipun. Wah. Meskipun nanti agak lucu nih, diterima enggak perlu pakai IELTS, tapi kalau udah diterima buat formalitas, kayak soalnya kan syarat UDIF beda lagi. Iya. Syarat UDIF kalau mau masuk lu harus ada IELTS. Tapi kalau syarat daftarnya nggak perlu, nah gitu. Iya sih, jadi untuk beasiswanya sendiri lu tuh nggak perlu IELTS, tapi buat kuliah lu perlu IELTS. Karena iya. Karena beasiswa ini dan kampus tidak sama ya, maksudnya kayak mereka instansinya berbeda kan? Beda. Nah, betul. Itu syarat administrasi itu ya, standar lah sebenarnya. Tapi semua harus ditranslate ke Inggris ya. Oke. Okay. Tapi kayak tadi, ijazah, transkrip. Soal recommendation letter perlu, perlu. Nah, makanya itu perlu juga pengalaman itu kan. Interviewnya tuh berapa tahap? Ada satu tahap? Satu tahap. Tapi teknis sih. Teknis? Iya. Yeah. Berarti interview teknis doang ya? Ya, yeah, 50% teknis, 50% kayak motivation. Motivation, oh. Dan, yeah. Isinya teknis kalau boleh tahu apa? Kalau motivation pasti tahu semua lah. Kayak, soalnya kan kita itu pas dikasih 5 menit apa, 5 menit, 10 menit gitu, buat presentasi tentang apa aja, tapi harus tentang bioinformatics. Jadi aku dulu tuh cerita tentang risetku dulu. Dulu aku pernah di Singapura tuh kan buat aplikasi kan. Aplikasi apa tuh? Jadi tau bayi tabung nggak? Hah? Bayi tabung. Tahu? Yeah. Bayian lam tabung. Iya. Yeah. Iya, yeah, bayi tabung. Iya, tau kan bayi tabung. Iya, iya. Itu jadi aku dulu buat aplikasi buat. Jadi sebelum bayi embryonya ditransfer ke ibu, dicek dulu ada kelainan nggak? Ada aneuploidy istilah ya. Aneuploidy itu kayak kelainan kromosom. Entah lebih kurang gitu lah. Aku buat aplikasi buat detect ini. Itu aku presentasi deh ya, pertanyaan-pertanyaan seputar-putar itulah. Jadi teknis. Terdengar cerdas kawan. Ini kalau gue ngomong kayaknya kalian nggak akan percaya. Kalau gue bahas tentang riset gue nih, mereka pasti pernah gue kayak gini, ah masa sih riset kayak begitu? Kayaknya dia risetnya nggak kayak gitu deh gitu. Kayak gue kadang-kadang tuh kayak gue pernah live ketemu penonton gue, terus kayak gue berterkesan pintar, mereka bilang kayak yakin ini kayak gini-gini apa deh kayaknya. Oh, pintar juga? Oh, gue pintar? Iya. Enggak juga sebenarnya, hoki. Nah itu berarti. Gue pintar kan hoki kan? Hoki, kalau lu kan pintar itu cerita apa? Nih ya next ya berikut ya. Kalau jadi lu kayak berarti persyaratan dokumen, setelah itu interview itu sih teknis dan motivasi 10 menit doang tuh ya? Ya sebenarnya motivasi itu penting, soalnya kan sebelum aku interview itu ada rubriknya gitu kayak apa-apa aja kayak penilaian tentang motivation bapak. Sebenarnya ya kalau di rubrik itu aku lihat motivation itu yang paling tinggi malah 30% penilaiannya. Ya teknis itu malah cuma 25%. Ya tinggi juga, tetapi gak setinggi motivation. Ah oke, okay. Berarti motivasi apa? Waduh, motivasi lu apa? Tuh aku agak sedikit gimbul sih kayak, wah aku akan memajukan kesehatan di Indonesia gitu-gitu lah. Paham lah.
jadi teman-teman bullshit lah ada di interview. Ya, tapi kalau ya karena motivasi itu kan ya kenapa lu satu kenapa lu pingin pursu PhD itu kan? Kenapa lu pingin pursu PhD itu? Dan ada juga kenapa pingin di Ireland? Kenapa pingin di univ itu ya jelasin juga lah. Pintar-pintar anda lah. Berikutnya nih gue bahas lagi ya ke beasiswa lu nih. Nah di beasiswa lu ini ada nggak kayak lu kewajiban selama berkuliah itu kayak bikin laporan? Apalagi kan lu research ya kan? Ada. Apakah lu bikin laporan setiap bulan? Apakah ada penilaiannya dan siapa yang menilai itu? Terus kalau seandainya lu tidak masuk kriteria mereka, kalau di kick out dari beasiswa itu atau gimana? Kurang tahu ya kalau bahas lu di kick atau nggak tahu. Tapi kalau kewajiban ya lumayan banyak sebenarnya sih. Ya ada lah kewajiban kayak ini baru berapa kali lu harus kirim laporan ke CRT. Ini yang pemberi beasiswa nih, Center for Research Training. Mm-hmm. Tiap tahun harus ada kirim laporan itu, kayak apa aja kita harus udah lakuin, researcher sampai mana, mm-hmm. kesulitan apa aja, mm-hmm. awards kita apa, ya kayak misalnya selama setahun ini ada awards nggak pernah ngasih presentasi gitu-gitulah. Ya semua ditulisin di situlah. Itu harus setahun sekali dikasih. Mm-hmm. Baru ada juga kayak syarat-syarat kewajiban-kewajiban lainnya. Ada di kantor tuh kayak minimal sekali harus partisipasi di acara CRT ya gitu-gitulah. Terus kayak lu ada nggak kayak harus nerbitin jurnal internasional mungkin? Kalau itu sebenarnya tergantung research. Soalnya kan kalau aku pas join supervisor kan. Join supervisor dan tergantung fakulti juga sebenarnya. Kalau aku sih nggak ada tuntutan harus kalau lulus harus publish 3. Soalnya standar 3. Mm-hmm. Kalau lulus di Ireland tuh PhD standarnya harus 3 yang indeks Scopus minimal. Mm-hmm. Harus ada publish 3 paper, tapi kalau aku nggak ada. Terus kalau gue boleh tahu, kan misalkan kalau PhD di sini kan mereka ngajar kan? Apakah lu ngajar juga, ngajar anak ke 1 atau mungkin lu nggak ngajar? Ini kebetulan aku di UCD ya. Mm-hmm. Di UCD itu nggak ada kewajiban ngajar, meskipun pingin juga sih nanti. Mm-hmm. Tapi kalau beberapa univ kayak di NY Galway itu ngajar. Ngajar. Ada kewajiban ngajar? Ada kewajiban ngajar, ngajar S2. S2 1. Lucu ya kalau misalnya lu ngajar S2. Lucu anak 1 ngajar S2 itu lucu. Disuruh soalnya sama supervisor, ini kita ada modul machine learning, nanti buat master punya, kamu mau nggak nanti ngajar? Ini gue lanjut lagi ya, ini kalau ngomongin beasiswa lu ya, terus nanti ini outputnya apa sih kayak tujuan mereka sebenarnya kayak apakah ntar lulus bakal mereka rekrut atau mungkin, karena kan ini kan semacam kayak company gitu ya berarti ya, institut untuk company gitu. Ini soalnya kan yang ngasih kan Marie Curie itu kan punya European Union ya, sama satu lagi Science Foundation Ireland itu kayak yang punya Ireland, itu kayak LIPI lah, kayak LIPI-nya Ireland. Oh, kayak LIPI. Nah, apakah tujuan mereka tuh kayak nanti setelah lulus mereka bakal ngerekrut lu atau mungkin apa? Atau mungkin ya udah kayak lu nggak ada beban setelah kalau lulus? Kalau nggak ada beban setelah lulus. Meskipun ya, tujuan utama mereka pingin jadiin Ireland tuh genomic center Europe. Kayak itu tujuan mereka tuh pinginnya itu. Bahkan mereka nge-train 100 lebih lah PhD student khusus buat di bioinformatics ini. Jadi itu alasannya. Tapi kayak kewajiban gue selulus nggak ada. Oke, tapi lo. Di mana nggak ada? Tapi lo abis ini kerja di sini ya, maksudnya kayak udah ada bayangan kerja di sini kan ya? Begini sih ya. Pengennya di apa? Indonesia soalnya bioinformatics masih kurang fieldnya, jadi kayak. I see. Terus nih ya, kalau gue boleh tahu nih ya, lo daily activity atau daily life lo nih kan? Banyak yang bilang nih ya penerima beasiswa tuh kayak mereka dapat apa ya kayak kehidupannya berbeda hari-harinya karena mereka lebih sibuk apa dan apa lagi lu ya biasanya PhD research lagi kan daily activity lo tuh apa aja sih kayak apakah lu cuma fokus hanya untuk research aja atau lu sempat buat main game pacaran part time dan segala macam mungkin kalau aku part time sih enggak ya karena alhamdulillah dari beasiswa cukup meskipun kalau gitu dari kontrak sebetulnya nggak masalah sih, tapi ya capek aja gitu kan, masa part time lagi. Tapi kalau buat meeting ya cukup lah. Soalnya kan enaknya di Ireland tuh kan work life balance itu enak. Mm-hmm. Kayak lu Sabtu Minggu bank holiday nggak bakal diganggu gitu. Mm-hmm. Dan lu sekarang itu kan berarti kerja bukan hitungan student ya? Sebenarnya iya, tapi ini agak. Soalnya kalau Marie Curie itu nggak pingin soalnya kan kalau ya soalnya kan kalau student tuh kan stipendnya kan maksimal tuh 1.500 sekian kan. Marie Curie kan agak lebih tinggi dari itu makanya dia dijadikan worker. Oh, I see. Wah, gila benefit banget. Soalnya di sini nih visa worker lebih penting daripada visa student. Lu bisa kerja 40 jam kalau student cuma 20 jam. I see. Tapi balik-balik ke yang apakah sibuk banget itu ya ya pinter-pinter lah. Pinter-pinter. Sibuk sih ya, sibuk-sibuk, tapi ya bisa lah. Lu dari jam berapa di kampus? 9 to 5. 9 to 5, sama kerja beneran ya?
Iya. Tapi karena sekarang masih hybrid sih, jadi 3 hari kantor, 2 hari work from home. Oh, I see. Enak lah. Berarti ntar berikutnya bakal masuk kampus? Kemungkinan besar sih, ya. Oke. Oke, thank you banget, Ain, untuk sharingnya tentang beasiswa... Integrate! Gue tuh suka lupa nama emang, tapi sebenarnya gue tahu. Tapi itu pertama doang. Makasih banyak lo udah sharing beasiswa Integrate ini. Buat teman-teman yang mau cari beasiswa Integrate, kemana nyarinya? Udah habis masalahnya. Udah habis? Iya. Mereka cuma 120 orang tahun yang terakhir udah lewat. Tapi mungkin tahun masih banyak. Tahun depannya, tahun depan maksudnya. Iya, udah tahun depan udah gak ada. Serius? Iya. Ya. Tapi kalau misalnya teman-teman soalnya kan SFA itu kan kayak ada kayak research fokus ya, kayak bidang tahun ini mau apa nih yang dimajuin sektornya. SFA itu banyak. Ini program ini salah satu dari banyak sektor aja. Okay. Kayak ada SFA buat machine learning, buat AI, buat kayak engineering, banyak gitu. Jadi kalau misalnya mau kayak beasiswa yang mau fundingnya dari SFA itu kayak bisa coba cari Science Foundation Ireland. Science Foundation Ireland. Iya. Banyak tuh beasiswa itu. Ini aku salah satu dari cabang aja. Oke. Berarti website-nya apa tadi? Science Foundation Ireland. Nah, berarti cari di Science Foundation Ireland. Baru cari yang research funding gitulah. Oke, research funding berarti. Iya, buat PhD ada bagian khususnya. Makasih banyak teman-teman, jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share kalau merasa ini berguna buat teman-teman atau mungkin temannya teman-teman. Itu aja mungkin dari kita mohon pamit. Nanti lagi.